best. Oke. Hai sobat, bertemu lagi bersama gue Rui di Indonesia Raya Channel, channel pemula yang mencoba berkreasi. Kali ini kita akan membahas tokoh superhero jenius Marvel, tidak lain dan tidak bukan, Iron Man. Tahukah kamu bahwa Iron Man memiliki area 51 di Marvel Universe? Iron Man adalah seorang pengusaha kaya raya yang menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mengembangkan setelan armornya, humornya yang cerdas dan sikapnya yang percaya diri telah memikat penggemar. Iron Man tidak seperti kebanyakan pahlawan super lainnya karena ia menggunakan kejeniusan ilmiahnya untuk membuat setelan armor yang memberinya keterampilan dan kemampuan yang ditingkatkan. Berikut 10 fakta menarik tentang Iron Man yang harus kamu ketahui. Nomor 1, Iron Man pertama kali muncul pada tahun 1963 di Marvel Comic, Tales of Suspense. Iron Man memulai debutnya di Marvel Universe dalam edisi nomor 39 di Tales of Suspense. Iron Man adalah anggota pendiri Avengers juga. Iron Man tidak memulai debutnya dalam komik mandiri pertamanya sampai tahun 1968, yang merupakan risiko bagi Marvel. Iron Man adalah generasi baru superhero, dan Marvel tidak yakin dengan popularitas seorang jutawan yang menjadi superhero. Nomor 2, sepatu roda disertakan dalam desain asli untuk setelan Iron Man. Gambar Iron Man asli mirip dengan karakter yang kita kenal, tetapi beberapa tambahan yang tidak biasa ditinggalkan. Salah satunya adalah rollerblade bertenaga jet, yang dapat mendorong Iron Man ke kecepatan hingga 60 mil per jam. Selain itu, setelah percakapan antara ilustrator dan Stan Lee pada tahun 1974, hidung ditambahkan ke topeng Iron Man. Setelah beberapa pemikiran, diputuskan bahwa hidungnya tidak diletakkan tepat di topeng, dan topeng Iron Man tidak memakai hidung sejak saat itu. Hey, that's pretty good. Okay. Nomor 3, Iron Man telah merancang lebih dari 50 varian baju besi yang berbeda. Stark mendesain lebih dari 50 setelan yang berbeda, masing-masing dalam warna yang berbeda dan dengan kualitas yang unik untuk disesuaikan dengan setiap situasi. Setelan pertamanya berwarna abu-abu dan dirancang untuk membantunya melarikan diri dari penculikannya. Setelah pelariannya, Stark menciptakan setelan yang lebih berwarna. Pertama berwarna perak dan kemudian biru, dengan lebih banyak fitur. Setelan Iron Man dimulai dengan fitur yang memungkinkannya mengangkat beban hingga 100 ton, 90.718 kg. Stark merancang setelan hitamnya untuk memungkinkan dia memasuki mode siluman, tetapi setelannya yang paling terkenal adalah setelan merah dan emasnya. Selain kisaran ini, Stark bereksperimen dengan setelan nomor model 53 dengan mendesainnya sehingga bisa berubah menjadi mobil terbang. Dia juga telah menciptakan pakaian luar angkasa dan pakaian aqua, yang memungkinkan dia untuk berfungsi di luar angkasa dan di bawah air. Oh my god! Wow! Okay. Nomor 4, Iron Man adalah pemilik Area 51. Area 51 adalah properti milik pemerintah di Amerika Serikat yang diduga menjadi lokasi aktivitas luar angkasa yang ekstrim. Tapi tahukah Anda bahwa di alam semesta Marvel, Iron Man sebenarnya memiliki Area 51? Iron Man membeli Area 51 dari pemerintah dan menggunakannya sebagai tempat yang aman untuk permata realitas. Nomor 5, Iron Man punya dua versi perempuan, Natasha Stark, juga dikenal sebagai Iron Woman, adalah versi wanita pertama dari Iron Man yang muncul di alam semesta alternatif yang dikenal sebagai Earth-3490. Iron Woman, seperti Iron Man, mengandalkan setelannya untuk kemampuan superhero-nya dan memiliki hubungan yang tegang dengan Captain America. Hubungan mereka tumbuh begitu panas sehingga Iron Woman memulai hubungan romantis dengan Captain America. Ironheart juga dikenal sebagai alter egonya Riri Williams, adalah karakter Iron Man wanita kedua yang memulai debutnya pada tahun 2016. Ironheart memulai debutnya pada Mei tahun 2016 di Invincible Iron Man volume 2 edisi 7, setelah dibuat pada tahun 2015 oleh seniman Mike Deodato dan penulis Brian Michael Bendis. Dia membuat penampilan penuh pertamanya di Invincible Iron Man volume 2 edisi 9, yang diterbitkan pada Juli tahun 2016. Ironheart adalah seorang mahasiswa berusia 15 tahun di MIT. Dia menciptakan kembali setelan Iron Man dari bahan curian dari kampus. Dia memulai misi untuk mencegah dua penjahat melarikan diri dari penjara, dan ketika Tony Stark mendengarnya, dia mengenalinya sebagai pahlawan super. Nice. Okay. Nomor 6, musuh utama Iron Man ada 4. Iron Man memiliki banyak musuh dan telah melawan banyak penjahat. Namun 4 dari mereka adalah musuh paling berbahaya. Mandarin, Crimson Dynamo, Iron Monger, dan Justin Hammer ada di antara mereka. Mandarin, seorang spesialis seni bela diri yang kuat dengan kekuatan super yang luar biasa, adalah musuh bebuyutan Iron Man. Crimson Dynamo adalah duo agen rahasia Rusia. Crimson Dynamo dan Iron Monger keduanya memiliki setelan yang mirip, tetapi tidak sebagus Iron Man. Justin Hammer adalah seorang pengusaha yang ingin meruntuhkan dan menggoyahkan Stark Industries. Melawan Iron Man, dia mempekerjakan kaki tangannya. Musuh Iron Man termasuk Dr. Doom, Firepower, War Wind, dan Titanium Man, selain 4 besar tadi. What? Okay.
Nomor 7, Iron Man mengambil alih sebagai Direktur SHIELD pada tahun 2007. Iron Man membentuk perisai dengan tinjunya. Sebagai hasil dari Perang Saudara, Iron Man diangkat sebagai Direktur SHIELD. Akibatnya, ia menjadi Direktur Eksekutif ke-7 dalam sejarah. Selama Perang Saudara, agen Maria Hill adalah direkturnya, tetapi dia menunjuk Stark untuk memimpin tim. Akibatnya, Hill bertanya kepada Stark apakah dia akan menjadi sutradara pada tahun 2007, mengakui bahwa Stark lebih berkualitas daripada dirinya sendiri. Stark tetap menjadi Direktur SHIELD hingga 2008 ketika Norman Osborn mengambil alih. Nomor 8, Iron Man selalu dalam kondisi kritis. Ketika Stark diculik, dia menderita cedera jantung yang berpotensi fatal. Sebuah pecahan peluru bersarang jauh di dalam dadanya, hanya beberapa mili dari jantungnya, itu hampir membunuhnya. Tetapi dia harus memakai pelat dada magnet untuk menjaga agar pecahan peluru tidak mencapai jantungnya. Piringan itu harus diisi daya setiap hari atau Iron Man akan binasa. Meskipun ia memiliki sistem saraf yang dimodifikasi yang meningkatkan kemampuannya untuk menyembuhkan, pecahan peluru akan membunuhnya jika dipindahkan. Damn! Okay. Nomor 9, Iron Man adalah karakter fiksi terkaya keempat. Karakter Iron Man terinspirasi oleh jutawan kehidupan nyata Howard Hughes. Asosiasi ini memungkinkan tim untuk membentuk kemiripan sejati dalam karakteristik seorang jutawan. Forbes menerbitkan daftar karakter fiksi terkaya di dunia pada tahun 2013. Iron Man atau dalam wujud manusianya, Tony Stark dari Stark Industries, berada di tempat keempat dalam daftar dengan kekayaan bersih $12.4 miliar. Daftar itu dipuncaki oleh Disney's Scrooge McDuck. Nomor 10, Iron Man memiliki alter ego yang jahat. Setiap superhero memiliki rekan jahat, dan superior Iron Man adalah rekan jahat Iron Man. Meskipun superior Iron Man mengenakan setelan yang sama, warnanya berbeda, putih dan biru. Dia adalah miliarder farmasi yang mendistribusikan Extremis, obat peningkat kinerja. Tetapi ketika dia berhenti memberikannya secara gratis dan mulai menagihnya, dia menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Sayangnya, orang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang untuk membelinya, sehingga masyarakat menjadi destruktif. Versi jahat Iron Man dari aslinya yang melindungi dunia ini ditentukan oleh setelannya yang berwarna lebih dingin dan kepribadiannya yang jahat. Persona Iron Man terinspirasi oleh jutawan kehidupan nyata dan tetap konsisten di seluruh Marvel Universe. Dia adalah seorang superhero yang dapat menciptakan armor berteknologi canggih yang memberinya kekuatan, dan kekuatan itu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Iron Man adalah yang pertama dari jenisnya, seorang pahlawan super jutawan, dan para penggemar memujanya, menjadikannya salah satu pahlawan super paling populer di abad ke-21. Oke sobat, Rui kira sampai di sini dulu pembahasannya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Put your hand down. You think you got what it takes to wear that suit? Take it! Jika ada saran dan kritik, silakan sobat tulis di kolom komentar.